Misteri, misteri, misteri. Terkadang banyak hal mistis terjadi di sekeliling kita. Dan kali ini saya mendapatkan bukti mistis yang terjadi di kota Cilegon. Saya melihat berbagai hal mistis secara langsung kali ini. Seperti seorang wanita penyihir yang sangat jahat, tuyul-tuyul kecil yang bertebaran, seorang pria yang tertusuk sampai berdarah-darah namun tetap bisa tersenyum, hantu kepala buntung. Kuntilanak, mayat yang diarak, gak tahu apa yang dilakukan selama masa hidupnya. Pocong. 888, tenang. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Semua ini merupakan pawai dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tepat banget di tanggal 17 Agustus tentunya di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon, setiap Hari Kemerdekaan selalu ada-ada saja tingkah laku warga Cilegon dalam kreativitas memeriahkan HUT RI. Seperti acara pawai, lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, acara tari dan bernyanyi di alun-alun Kota Cilegon, dan tentunya banyak-banyak lagi lomba-lomba lainnya. Jadi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku. Terima kasih.